الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, sama-samalah pula kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala hidayah taufik boleh kita bersama pula pada petang ini di stadion atau di Shannon hak nayuk taufik kita ni. Saya ucap terima kasih banyak-banyaklah kepada apa nayuk taufik dan pekerja-pekerja area di antara San dan Halin dan lain-lain lagi lah yang ada pada majlis dia ni. Maka oleh demikian itu ambil mari pula kali yang kedua, mari jumpalah penonton-penonton yang dikasihi semua. Moga-moga kita dapat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamna ya arhamar rahimin, kesiablahlah kepada puak kami ya Allah, dan kasih sayalah kepada kami ya Allah. Moga-moga Allah Ta'ala lah katakanlah kasih segala yang kasih. Semoga yang lain kasih tak sama dengan Allah Ta'ala. Baiklah, kita mari sambung yang kita mengaji 2-3 minggu yang Amma mari baru ni tu. Sakutai ngaduk cerita atau dia berayak sakutai dengan sifat Mahmudah, sifat yang dipuji oleh syarak. Baru ni amma bila dah tubik mari puluh kara yang tuai kitab ni dia nakal daripada Imam Ghazali dalam kitab Arba'in dia. Puluh kara baru ni bila dengan cara ijmalah, di antaranya taubat, yang kedua takut akan Allah, yang ketiganya zahid, yang keempatnya sabar, yang kelimanya syukur, dan yang keenamnya ikhlas, dan yang ketujuhnya tawakal atau tawakul, yang kelapanya kasih akan Allah, dan yang kesembilannya redha dengan qada Allah Ta'ala, dan yang kesepuluhnya mengingatkan mati. Jadi puluh karun ini maknanya sifat yang dipuji oleh syarak. Siapa-siapa dia pakai sifat ini, syarak kena benar lah, syarak puji. Mana siapa dia yang ada puluh kara ni, atau dikatakan boleh dipanggilkan puca sahabat yang bawa kepada kita menuju kepada akhirat yang bahagia, yang ialah syurga nanti. Baik, maka lalu tu amal nak sambung segi dan segi perkara sakutnya dengan puluh sifat yang dipuji oleh syarak tu, sebagaimana yang amal bila dengan cara ijma tu. Lepas ni kita masuk pula cara bab yang pertama. Ni nak bila dengan cara tafsir lah. Baik. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Di dalam puluh kara tu, ia mula bila taubat mula-mula. Mula-mula dia bila taubat. Maka dengan taubat ni masuk dari sifat yang dipuji oleh syarak. Syarak kena benar. Lagi pula Rasul, baik Allah Ta'ala, orang panggil tuai undai-undai lah syarik tu. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Ketahui olehmu, khitab kepada penonton yang dikasihi semua, yang mana-mana mudah-mudahan Allah Ta'ala lah wirahmat kepada kita. Termana ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani. Mana seorang yang menjalani, yang mau
menjalani akan jalan akhirat. Jadi kita reti dia kata sini ni, taubat ni orang panggil permula etepoh. Kalau kecek mudah-mudah orang panggil muka jalan lah. Muka jalan yang kita nak klik ke akhirat kau kena dengar taubat. Allah dah, kalau kita tak taubat kau, kita tak ada lagi lah hak jalan nak pergi ke akhirat ni. Dah. Ha tu bila kita ada taubat saat ni tu, muka jalan, muka tepuh tu kena kepada taubat. Ha dah sebab kita pergi ke mana-mana nak pergi di palah kau. Ha ni jalan muka jalan tepuh nak pergi palah jalan kau ni. Ha dah, ni kita nak pergi ke akhirat ni, nak pergi alam barzah ni, muka jalan dianya kena taubat mula-mula. Ha, bagi orang yang mau nak pergi kepada jalan akhirat, muka jalan kena taubat. Supaya juga orang tak mau pergi kepada jalan akhirat pun, dia kena sapa juga. Dia sapa masuk ajar dia dah. Kena pergi juga, tak senok pun dia kena pergi. Dia sapa masuk tu dia panggil klik, dia kena klik. Tapi bagi orang yang mau nak jalan ke akhirat hak sebenar sungguh, permulaan jalan dia tu dia kena taubat. Ha, dah sebab taubat ni orang panggil apa taubat ni? Taubat tu bahasa Arab. Kalau kita balik pada bahasa Jawi kita ni, taubat ni makna kembali. Nah, sebab kelima Arab orang panggil taba yatubu taubatan. Raja'a yarju'u ruju'an. Makna klik. Nah, klik orang panggil. Sebab atas tiap-tiap ayat, tiap-tiap perkara yang kita klik, kembali pulang orang panggil taubat pada lorak. Nah, orang panggil taubat pada lorak. Misalnya kita kata, seorang dah, seorang kita ni, seorang manusia lah. Allah Ta'ala perintah semaya. Allah Ta'ala perintah puasa. Allah Ta'ala perintah apa sajalah, undai-undai yang wajibah kita tu. Tiba-tiba kita tak ada buat. Nah, semaya pun dok, puasa pun dok. Tak buatlah benda dia suruh, ngaji pun dok. Tiba-tiba dengan lamu tu, Tuhan buka mata hati dia. Nah, deh. Bila Tuhan buka mata hati dia saat ni tu, dia mari kepada hak tak semaya tu, mari kepada semaya. Hak tak puasa saat ni tu, mari kepada puasa. Nah, hak tak mengaji tu, mari kepada mengaji. Hak duk buka tudun, hak duk buka aurat tu, mari pada tudun aurat. Tu dia panggil taubat pada lorak. Tu makna diri klik. Jadi kita reti katanya, nah, diri taubat pada lorak, makna diri kita klik kembali. Hak duk tak semaya, mari kepada semaya tu. Kemari kepada semaya, klik pada semaya tu. Tu dia panggil taubat pada lorak. Ada pun taubat pada syarak. Hak nu terhenti di adah tiga rukun. Kalau tak sakut dengan anak ada. Kalau sakut dengan anak ada, ya ada empat rukun. Hak ni taubat pada syarak. Sini nak royak kata taubat pada lorak, pada lurah. Mana rojok kelik. Supaya kita duduk di, dah, kita duduk negeri Sia. Amat dia tak boleh nak duduk negeri Sia tu ada ukara lebih kurang, kita pergi Malaysia. Bila pergi Malaysia tu, bodoh ngalamu, duduk kira-kira pergi mari, orang panggil klik, tak apa orang memang. Buku ukara muha pelik-pelik, orang jamin belakang dah. Ha, kita klik mari negeri Sia tu, orang panggil taubat pada lorak. Ha, nak uriti pada lorak dulu. Nah, ha, nak orang pindah uriti pada lorak. Sambil tu tengok Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad saat ni, Tuhan apa nama ni, nah, Tuhan latih dia jadi rasul tu dengan keadaan dia tu duduk dalam. Dengan keadaan dia saat ni tu orang panggil, nah, Tuhan bakit dia tu masa jahiliyah. Bila masa jahiliyah tu orang tak reti apa, kelak abuk sungguh. Berzina, mabuk, bunuh orang apa, muka masa jahiliyah. Tiba-tiba orang tu tak kenal Tuhan, lupa Tuhan, tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan makhluk, tak kenal Allah. Apa saja nafsu nak buat. Tak ada lah dah undai-undai orang jumpa ya pun tak ada. Tiba-tiba bakit mari Nabi Muhammad. Tuhan lah perintah kau Nabi Muhammad. Dengar yang kata, Udu'u ila sabili rabbika. Hei Muhammad. Handaklah kamu ajaklah kau-kau korobakmu. Nah, apa nak warahmu? Ya cara kita nak berajak tu, warah dulu.
Dan lepas hari waras ke apa, ajak pula rakyat-rakyat kita tu. Tuhan perintah suruh Nabi kita tu ajak. Udu'u, hendak ajaklah kamu Muhammad. Dan akan kau korobatmu dan apa nama manusia hak sesat tu. Ajak saat ini tu ila sabili rabbika, kepada jalan tu. Eh, maklumlah. Moga bakit Nabi Muhammad tu, Nabi Muhammad lepas pada Nabi Ismail situ, ia putus kata panjang. Nak boleh lahir Nabi Muhammad tu, ia putus. Tak ada. Kalau kita kata mana, tak ada tu guru celah tu. Orang jenuk beroyak, tak ada. Ia tak suka Bani Israel ni. Bani Israel, ia ada turun-menurun semua. Jok Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Zulkifli. Dan Nabi Ayub, Sulaiman, Daud. Dan asapa Ilyas, Ilyasa. Asapa Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa. Panye. Ya ada semua alih-alih belah alih Bani Israel, ya ada semua. Mari alih Arab Quraisy ni lepas pada Nabi Ibrahim ke? Nabi Ismail. Nah, bos siapa Nabi Ismail putus situ. Putus tu nak bakit siapa Nabi Muhammad tu tu dia panggil situ seolah putus tok guru. Putus dia jom nyampai. Nah, mari bakit Nabi Pak tu ke? Orang hak masa tu kelek kabuk sungguh. Tak kena tuai yang nama Allah. Tak kena tak kau. Gapo saja nafsu dia setuju, dia buat. Gapo saja nafsu kena, dia buat. Tu nak royak kata jahiliah masa tu. Yang bahasa dia jahil pada masa tu tu. Lepas tu, apa itu? Bakit Nabi yang dirosok? Suh Nabi tu ajak. Udu'u ila rabbika sabili rabbika. Udu'u ila sabili rabbika. Hendaklah mengajak Muhammad akan kaum keluarga kamu. Dan lain-lain lagi. Kepada jalan Tuhan. Tiba-tiba hak Tuhan buka mata hati. Nah, hak Tuhan buka mata hati sepengah Abu Bakar, sobat-sobat dia deh. Klik mari kepada berimbing dengan Nabi Muhammad tu orang panggil taubat pada lorak. Tu klik-klik deh. Klik deh. Ha tu orang panggil taubat pada lorak. Klik mari kepada jalan Tuhan. Ha deh. Ha tu baik. So dan lagi dan anak koci bagi tuah sekalian murid. Murid ni mana orang yang mau ke akhirat lah murid-murid asalnya. Nah, kita panggil belaka dah tok pakai ponok pun anak murid. Kalau patung pun anak murid. Asal murid ni mana orang yang mau ke akhirat. Tok orang panggil murid. Tiba-tiba dengan taubat ni dia kecek tasbih. Dah kecek tasbih ni orang panggil anak koci. Jadi nak royak katanya anak koci bertuah sekalian murid yang mau ke akhirat ni dia kena buka dia dengan taubat. Allah. Dah siapa-siapa dia mau ke akhirat anak koci nak buka jalan bertuah saadah tu dia kena gi buka dengan taubat. Jadi arti mafhumnya kalau kita masuk gi dalam kubur masuk akhirat dengan dosa bolok-bolok dengan tak taubat lah. Tak ada anak koti hak bertuah. Sebab kita tak taubat. Ha, sebab kita tak taubat. Sebab tu taubat ni sebagai anak koti untuk nak buka jalan bertuah hak-hak seorang yang mau nak menuju ke akhirat. Ha, dia kecek tasbih dah. Anak koti bertuah. Anak koti bagi bertuah mana saadah sekalian murid, sekalian yang mau yang berjalan ke akhirat. Dah, siapa dia nak jalan ke akhirat, nak bertuah, nak berutung, ambil anak koci buka pop, anak koci itu dengan taubat. Ha, taubat tu sebagai tasbih dengan anak koci untuk nak buka jalan, nak menuju ke akhirat bagi mereka yang kanak nak bertuah, nak berutung. Dia sungguh, tetap kalau kita lahir kepada perut ibu kita, mari kepada alam dunia. Kullu mawjudin yu kullu mawjudin yuladu alal fitrah. Dah tiap-tiap anak yang tubik pada perut mak dia tu ngak ada cuci bersih. Tak ada gapo-gapo kan budak baru beranak. Pas mari kita hidup mari bolong cemah. Berdosa dengan begotu, berdosa dengan begoning. Nah, pas tu tiba-tiba kita mari Tuhan buka mata hati kita taubat, kita menyesal, kita tinggal, kita cita tak ada nak dah benda hak maksiat. Jadi bermolek kita saat itu pergi mati. Mati dengan keadaan cuci bersih. Haa. Dia sambil orang pergi taubat ni. Muka jalan untuk nak akhirat. Nak pergi cuci bersih. Pas taubat sini pergi kecek tasbih dengan maknanya. Anak koci.
bagi kita nak bertuah berhutung akhirat ni, kena pergi buka dengan taubat. Apa lagi pemutum jadi kasihi semua? Dah, itu nak wayak kata besarnya, taubat ni sebagai tasbih dengan anak koci untuk kita nak menuju ke akhirat. Oleh demikian itu, kita tak usah wasil lah. Dah, kita dosa banyak mana pun, Tuhan yang janji nak ampun, tak usah wasil. Jangan dosa siri, jangan dosa kapi. Hak ni yang tak ampun, walau jurus dari mana pun, kalau lagi mati dengan kapi, mati dengan syirik, mati dengan murtad, hak ni ya tak apun walau jurus tahu mana pun. Nah, tapi kalau ya gi mati, walau ya jahat, ya karuk, beso lako-lako lekecek undang-undang. Nah, gapo di antara mabuk, berjudi, minum. Tapi nak royak kata Islam ime ya tu ada. Nah, ada tak ada syirik, tak ada gapo dengan Allah. Allah janji nak ampun dosa dia, tak usah wasih, tak usah kita putus asa. Sebab tu dia kata, kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ha, tengok tu dia basa dengan kita tu. Nah, kita lelek hodok deraka dengan dia dah, punya duk kecek hamba-hamba-ku situ. Ni nak ya Allah dengan kita. Kita sama makhluk ni, gok. Ha, salah kita tu. Sama-sama makhluk kata sikit. Buat kita sikit, kita selalu dah natai bengam, natai gila selalu. Okay, derah kita mudah nak marah, supah selalu. Tuhan ni orang deraka dengan dia, taruh mana pun dia panggil kul ya ibadi. Munggu ya'la Muhammad, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba yang telah melampaui batas, diri dia telah melajak dah. Tuhan lari, suruh jangan mabuk, dia mabuk. Tu terlajak dia panggil. Tuhan lari jangan berzina, dia berzina. Tuhan suruh semaya, dia tinggal. Tuhan suruh pakai legol-gol, dia pakai terik, pakai ketak, pakai nampak cek, nampak saya diam. Jadi dia panggil lakuh batah. Alladzina asrafu ala anfusihim. Walaupun lajak batas sekalipun, Tuhan kata lagu mana? La taqnatu min rahmatillah. Mutaksah kutasawah. Tak sah putus asa, taubat dengan Allah Ta'ala. Ini Tuhan dengan hamba dia. Tapi syarat kok jangan kafir, jangan sirik. Ya. Kalau sirik kafir kok, hak tu Tuhan tak maaf dah lah. Nah, sana juga bagi-bagi peluang bagi kita. Tambah-tambah kita ni peladahnya, Tuhan faham ke umur kita lagi, tak mati lagi ni. Habis-habis, terima kasih. Habis-habis kita tu mujur. Kita guna ya umur kita tak mati lagi ni, kok jalan Tuhan redha. Hak kita deraka dengan Tuhan lebih kurang tak sewasel lah. Allah Ta'ala buka suk mata mana. So kita taubat istighfar kepada dia. Tu tengok, dia tahu kita tak, la taqnatu min rahmatillah. Tak sewi kita putus asa. Dah, tu mana pun untuk dia kasih semua ibu apa. Tu nak ayak Tuhan dengan hamba dia. Dah, terbaik. So, situ. Dan bahawasanya taubat itu wajib ia taubat ni dan wajib dengan bersegera daripada segala dosa sekalipun dosa kecil. Jadi neraya atau unik-unik Tuhan masalah bab taubat ni jadi wajib weh, bukan sunat dah. Bukan sunat muakkad, bukan fardu kifayah, bukan sunat ghairu muakkad. Jadi taubat ni masuk dalam golongan wajib. Nah, sebagaimana Tuhan kata dalam Quran dia, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ha tu. Tuhan duk panggil duk suruh orang yang beriman, tubu ilallah. Hendaklah kamu taubat akan Allah Ta'ala. Taubat saat itu, taubatan nasuha akan sebagai taubat yang nasuh. Taubat yang bersih, yang cuci. Yang ini taubat yang cukup rukun syarat. Han ini orang atas tu, yang teka kita ni. Tubuh. Handaklah kamu taubat. Teka situ, dia panggil teka wajib dah. Teka wajib di atas kita, so kita tu taubat. Sambil taubat ni, dia panggil wajib. Bukan sunat.
Nah, bukan sunat, bukan fardu kifayah. Wajib fardu ain atas kepala masing-masing. Pas kita ni tak lepas, tak lagi dah. Cirah tubik pak dosa, cirah tubik pak dosa. Nak lari tak dosa, tak boleh. Kecuali rasul, para-para rasul, para-para nabi. Tak ada apa. Hak tu hidup jaga orang maksum tu. Nah, sebab tu kita tak sunyi dengan kita taubat. Sebab tu hidup kesa kita tu taubat. Pas taubat tu pula jadi taubatan nasuha. Nah, sebagai taubat yang nasuh, taubat yang cukup rukun syarat. Ni kita tak lepas dengan kita belajar ni. Adik-adik kita main besar, mari jadi ketua dah. Mari ketua diri 780 dah umur. Dah ke mata pun kurang bergari dah, kelinga kurang dengar dah. Kecek pun jadi telur dah. Dah ke tiap-tiap perkara tak sedap belakang dah, tak sedap dah. Lepas tu kecek rukun taubat tak tahu berapa. Syarat taubat pun tak tahu. Bapa tu kerana kita tinggal dalam media belajar. Nah, kita tinggal dalam media belajar. Hak kita dak kata astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah, Allahumma ighfir li ya ghafur. Astaghfirullah alazim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Hak kita dak kata banyaklah. Itu dia panggil lapa minta ampun tu. Taubat ya dak le dalam hati nem. Nah, atu dia panggil waktu lapa minta ampun, lapa apa ya tu waktu. Yang hidup kita kata taubat lagi waktu tu. Waktu dia panggil lapa minta ampun, sangat tutup. Waktu dia suruh kita minta waktu. Lepas maya ke, tengah malam ke, minta lah. Padahal perut kita tu, kita nak mari sesak, nak tinggal atau sehingga benda itu. Apa ada ibu apa? Nah, penutup jadi kasih semua. Dengan mana? Hak tu dia panggil lapa minta ampun. Hak taubat ia ada rukun, ada syarat, akan datang kita ni ada sebab. Nah, yang atas ni, nak royak kalau kita tinggal daripada media belajar, kita tinggal daripada media dengar, kita akan tak reti syarat dan rukun. Mukaddimah taubat lagi, banyak perkara lagi lah. Haa, deh, hati baik sini. Dan bahawasanya taubat itu wajib ia. Deh, ia taubat ni, wajib tu, dengan bersegera. Oh, jadi taubat tu wajib. Nah, pas segera pun wajib juga. Allah tengoknya berapa malak tu. Dua tu. Diri taubat pun wajib, diri segera pun wajib juga. Ia tak suka amal lain. Nah, tengok kita atas semaya. Semaya kita atas tadi masuk waktu asar. Orang baik Allahu akbar, Allahu akbar. Pak wajib ke kita semaya selalu? Dah. Cuma sunat je kita semaya tu. Segera tu. Kalau kita wajib semaya, masa nak habis nem. Ada 10 minit dah weh nak habis asar. Hacilah tu wajib dah lah. Jadi orang panggil semaya, ya ada masa. Bukan ada wajib selalu. Supaya mandi wajib. Nak ke? Mandi wajib bila kita ada subuh dengan isteri. Atau isteri subuh dengan atau lelaki. Pak wajib mandi selalu tubuh kau 10 malam. Dah. Tapi kalau kita pergi mandi selalu tu molek. Mandi tak nak subuh nem. Tu nak ayat ketika saya tapi taubat ni. Nah, taubat ni dengan mana taubat diri taubat tu wajib dah. Pas diri segera pun wajib juga tak boleh buat dengan cara berlambat teh. Tak boleh cara dengan berlambat teh dia tu. Nah, asabik tu yang kata dalam Quran area tu kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, wasari'u hendak bergaduh, hendak bercepat cari jalan untuk Tuhan nak ampung dosa kita. Ha, tak boleh buat lama tu. Ha, ada-ada tu yang kata sabiku, ngasari'u. Ada apa lah? Mana pergi persingan mana kata? Suruh bergaduh, suruh bercepat, suruh banyak. Nah, ila maghfiratin min rabbikum kepada jalan yang Tuhan boleh nak ampung dosa kita. Tak boleh kita buat cara berlambat teh. Ha, ibu apa yang dia kasihi. Mana sabit itulah kita jangan hidup tinggal lah. Nah, hari-hari kita sembuh-sembuh. Allahummaghfirli, Allahummaghfirli. Nah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. We hidup semua mulut ni. Nah, kan kita duduk dalam dosa semua. Cerah 4 pagi tu nampak dah retina. Retina nampak ke jatuh.
Dosa lama satu tak lain tak bukan dosa capo gau. Capo gau tino jatuh ni dosa lama satu. Ha habaq tu kalau kita tak perabih dia atik ngasih Allah Azim ke. Ada jalan sungguhlah. Ha dak ada jalan sungguh kita kena ingat. Nah, sabit tu ada setengah katanya ulama lah. Dia kata benar. Nah, benar yang duk tipu di atas kita hari-hari ni tak lepas ada empat perkara. Ingat mulai apa? Penutup yang dia kasih semua. Benda yang dia menipu atas kita hari-hari tak lepas ada empat perkara. Gapo yang tamu? Menipu dosa. Nak lari tak lepas. Tapi walau bagaimana nak lari tak lepas menipu dosa di atas kita sekalipun. Tapi kita ingat hak alik Tuhan suruh kita gapo? Hak Tuhan suruh kita ucap Astagfirullahalazim. Bila berlaku pak benda maksiat, bila berlaku pak dosa, suruh kita ucap Astagfirullahalazim selalu dah. Ha tu. Cuba ingat molek. Ni kita dosa bubak-bubak pun tak ada dah apa, suka dia. Dah ke? Ingat waso supaya tak ada akhirat jangi. Royak dah sana. Taubat ni adalah pembuka untuk pergi ke akhirat. Taubat ni sebagai anak koci buka jalan kepada orang yang mau ke akhirat. Hak saat dah, hak bertuah, hak berutung. Lagi, dia kecek tasbih dengan mana anak koci nak taubat. Hak ingat boleh. Bila berlaku pak benar musyak, Astagfirullahalazim. Tu, alik tu kan anak suruh tak kita. So, yang keduanya pula, benda yang tak lepas duk berlaku tak kita hari-hari pula, benda ta'at. Ni supaya penutup semua. Ya duk dengar. Ya ambo duk muzakarah ala qadar ni. Ni masuklah benda ta'at ni. Benda yang kita patuh. Ta'at Allah Ta'ala suruh. Nabi suruh. So kita dengar. So kita mengaji. So kita muzakarah. So tak ada dengar kelingo benda-benda baik. Ya masuklah benda ta'at. Walau kita duk lem nerak ko. Walaupun kita duk cetak ko. Duk dengar. Bagaimana masuklah benda ta'at. Pak Alik Tuhan suruh kita kata apa tu? Alik Tuhan dia suruh kita berasa taufik dia. Jangan berasa tenaga kita. Berasa dia tolong kita boleh boleh dengar. Jangan dia waktu madah kada berasa ni aku boleh buat ni. Ni aku boleh ngaji, ni aku boleh sembahyang tahajud, ni jasa aku ni. Oh, kalau aku tak buat tak ada jalan-jalan ni. Ni aku ni duit banyak duit masjid ni ni. Nah, ni aku ngaji, ni aku berasa aku belaka tu saja. Sebab dia masuk di dalam ujuk orang panggil. Mai duk perasai-perasai. Sabik ujub ni kita gesekat dengan taufik. Taufik ni mana? Tuhan wi kuasa wi kita boleh buat benda taat. Ha, Tuhan wi gesakut dengan Tuhan. Baru amalan kita tak jadi punah. Kada waso kita, kita tu kita, ni kita, tu kita, ni kita, sudah dah dah. Punah selalu dah. Ha, sebab kita tak lepas yang kedua ni berlaku taat. Dan bila benda berlaku ta'at, alik Tuhan suruh kita ingat taufik. Ingat kuasa Allah Ta'ala tolong kita boleh dengar. Tolong kita boleh semaya. Tolong kita boleh pakai pakaian lega-lega. Tolong kita boleh turut sunnah Nabi. Ha tu. Nah, dua. Yang ketiganya pula. Kita tak lepas hari-hari duduk dalam dunia ni. Tak lepas dengar bala. Sakit demi. Nah, apa nama letih barang hilang curi demo. Nah, balak ujian Tuhan sebab dunia ni orang panggil ad-dunya darul balak. Dunia ni waso dia tempat ujian Allah. Sakit demi hilang gapo sikit orang panggil ujian Tuhan. Tuhan nak tutsok kita setara mano. Pak kita kalau mengepek, menyupoh. Nah, maka bila Tuhan uji dengan balak terhadap kena tah kita, sakit demi atau anak sikit banyak tak molek. Sipen nak pergi kutik kerak curi demo. Dah harap tak hatu ikan pun tak hatu. Anak kalah pun tak hatu nehri dah kita tak kutik. Abang-abang kita tengok, oh demo tolong kutik. Pak Alik tu rasa supah ke? Tak, so kita sabar. Molek kat radhi tu billah, aku berpuas hati bertuhan dengan Allah. Dia juga kanak pun. Buatlah mana? Ha tu. Sabik kata, hak yang ketiga ni tak lepas yang berlaku atas kita ni pula, tak lepas dengan bala. Maka bila bala, Allah Taala suruh kita tu sabar. Oh. Sabar tu dia pergi sabar, hak fardu dia ada tiga.
Apa dak penutur jadi kasih? Sobah hak fardu, hak wajib. Sobah di atas bala. Dah, so sobah di atas taat dua. Sobah di atas maksiat. Tiga. Tiga ni hak fardu ni. Hak lain pada ni sobah sunat lah. Hak lain pada ni tu sobah sunat pagi-pagi. Ha, dek baik. Yang tiga uji Allah Taala bala bila kena atas kita, Allah Taala nak gapo? Suruh kita tu sobah. Pas sobah ni ya lebih tak lebih siapa sebut. Dek, di dalam Quran kau tak silap ulama duk bila 70 kali lebih duk ulai sobah, kelima sobah. Tinggi kelima sobah. Sobahlah orang panggil tangguh tiap-tiap kita nak jaya. Okay. Nak ngaji, nak jaya dengan mengaji kita sobah, nak jaya dengan kerja sobah, nak jaya segi wama dengan sobah. Okay. Tiap kali sobah ni sebagai jadi Allah untuk nak menolong kita apa yang panggil. Nah, hati baik. Pasal lagi benar hak tak lepas tak kita juga duk berlaku hari-hari, tak lain tak bukan. Nah, gapo nama? Nikmat. Nikmat ni orang panggil pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan kepada kita ni banyak. Banyak setara mana dah? Banyak siapa kita nak bila tak habis. Ni Tuhan kita, tapi kita tak terasa balas mana. Mana boleh kata bila tak habisnya? Tuhan kata dalam Quran, ya wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Dah, jika kamu hitung, jika kamu bila nikmat pemberian yang aku beri kepada mu tu, Tuhan kata la tusuha nasyai tentu munak bila tak habis. Noya kata banyak. Tapi walau bagaimana banyak sekalipun, kita kena ingat juga hak besar-besar tu. Supaya kita nak syukur, nak terima kasih kepada dia. Dah ke? Tiba bila berlaku benda nikmat pemberian Tuhan yang beri kepada kita, kita ingat Allah Ta'ala suruh kita gapo. Atau pihak Tuhan tu yang nak gapo. So kita ucap terima kasih. Atau alhamdulillah. Boleh minum air molek turun, tak ada gapo, tak ada telekat mana. Nak kata orang berapa banyak mana, ibu bapa hak tak boleh minum air duk koma sakit ha tengok. Padahal kita boleh minum molek-molek. Boleh makan nasi dua pinggir, tiga pinggir. Kenyai molek, jeligo. Nak kata orang banyak mana, orang tak boleh makan nasi di atas dunia ni. Hatu pemberi Allah Ta'ala. Wih pitih, wih anuk. Wih boleh berok sedak, ketuk sedak. Dia tak ketuk, dia tak berok. Hatu pemberi nikmat. Sampai kalau kita kecek mudah-mudah. Nikmat ni benda yang ada pedah bagi kita. Habila sebut kata benda ada pedah bagi kita, dia boleh panggil nikmat. Ha, maka bila benda tu dapat bagi kita, alik tu hai tak ada nak poli. So kita ucap alhamdulillah. Tu ya. Pakal kita yang dapat benda besar-besar supaya tak nak tu bego. Okay. Ha, supaya kita jadi payaban, jadi po'o, dapat boleh gaji 3-40 ribu. Dah. Atau lama dah duk sakit hilang. Duk legok lama 7-8 tahun tu baik. Hak tu molek kita sujud syukur soal lagi. Molek dia. Sujud syukur ni. Nah, tak ada dek payah. Ibu apa? Nak we ada ismaye. Nah, patut tu dek aurat. Pak kita hadap pada kiblat. Nah, kita hadap pada kiblat. Pak kita takbir. Allahu akbar. Saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Patut pun turun di jadah. Baca sudah tak ada arah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak apa dah. Nak baca sajadah wajhal ladzi pun tak apa. Hendak baca la sujud jadah. Tak apa juga. Nak baca subuhul qudus rabbuna pun tak apa. Tak usah baca pun tak apa. Jangan bubuh praktik kaya. Jangan bawa lagu. Sujud pun tika terima kasih Tuhan wi anakku tu baik pada gu. Sujud pun tika dijadah ingat anakku boleh kerja bancu. Nih, terima kasih. Nah, hatu hak mulut-mulut gi alhamdulillah, hawak makan suka buat teh. Dek, apa nutuh jadi kasih semua. Baiklah. Jadi kita hidup hari-hari ini kita tak lepas dapat kalau tu cuba cek molek. Wa emmu musia ingat Tuhan asuh asabullah lazim.
Suhi sifat. Wa emo berlaku ta'at pihak Allah Ta'ala, so kita ingat taufik dia, kuasa wi kepada kita, wi boleh buat. Nah, lepas tu yang ketiganya berlaku muksi, apa? Berlaku bala. Habila bala, pihak Allah Ta'ala suruh kita tu sobat. Pasal lagi, bila pihak kita dapat nikmat pemberian daripada Allah, maka Allah suruh kita tu syukur, terima kasih. Tu pak tu duduk muslih hari-hari. Kita ingat, hak alik tu hai suruh tu ada pak, hak berlaku tak kita pun talpah dapat kalau ni. InsyaAllah penutup semua yang dikasihi. Kalau kita boleh umas, boleh amal. Semacam mana yang Amor dah boleh cerita saat ni? Berlaku musyak, astagfirullah. Berlaku balok, sobat. Berlaku ta'at, ingat taufik tu hai. Berlaku nikmat, syukur. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah kita tak kelajak. Kita tak kelajak. Masuk dalam golongan kita hamba, ya Allah Ta'ala kasih. Haa, kita ni tak boleh nikmat. Oh, do cayu, cayu. Tak ada nak terima kasih tu hai tu tak. Dah, kalau dapat balok, kena balok mengepek. Bapa tu hewat gini. Bapa tu suruh tuai tu suruh balok tak aku ni anak ni ku pula. Dah ke? Pak berlaku benda musyak, tak ada nak sahabullah al-azim. Nak taubat tu jauh dah. Nak sumuk dan mulut tu payah dah. Dah, ha, ingat penutup yang dikasih semua. Dah, ha, sebagai pak karosan ni. Tak ni boleh ni pun tak apa dah. Ha, kita tengok lagi tak pula. Dah baik, ya, dan bahawasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa. Dah segera tak boleh cara berlambat teh. Sekalipun dosa kecil. Dosa terkecil ya, sebab dosa tengok retino, dosa tengok lakon. Nah, dosa buah sikit-sikit. Ya buah rasa sakit hati saudara tu dosa besar. Dah, bila dosa kecil pun kita kena taubat juga. Kena taubat juga. Kalau dah jadi kecil besar tu ulama dah belah bagi. Tengok orang ahli tasawuf, orang ahli sufi. Orang ahli sufi tak ada belah bagi dah. Sebut kata dosa, ya tak sih laku-laku. Kalau dah belah bagi dosa kecil, dosa besar tu, bahagi ya pekoh ya. Kalau orang ahli tasawuf sebut kata dosa, ya kira besar berlaku. Oh, cermak demo takut dengan Allah. Gini ibu apa, kalau kita nak buat banis pun nyakit. Nyakit semua hidung, nyakit demes semua, nyakit sakit gigi, pening kepala. Ni nyakit bukan besar ni. Hak nyakit besar, nyakit makring, nyakit wacai, nyakit tai, nyakit covid. Hak ni nyakit besar ni. Tapi walaupun nyakit sakit gigi, pening kepala, tak sih juga lah. Asabik kata sebut kata penyakit, pakai umum lah. Tak sih lakuk-lakuk. Seni, besar kecil sebab cara. Sebut penyakit tak sih. Tu, orang ahli tasawuf dia duduk situ. Sabit dia tak ada bagi kecil besar dah. Sebut kata dosa, tak sih belakang dah. Kalau dah jadi kecil besar tu, segi ahli pekoh duduk baginya. Haa, dah duduk bagi. Tapi dia sebut sini, mana kalau dosa kecil sekalipun, kita kena taubat juga. Kalau kita tak taubat, duduk taruh lama-lama. Dia jadi besar juga. Nah, dia jadi besar. Dia pergi dah pecun duit sekok, dua kok, lapan kok, puluh kok. Lama sampah segatuk. Lama naik. Sampah boleh juta-juta. Hal lagu tu. Nah, sahabat tu, hak kecil pun kita taubat juga lah. Ah, taubat juga. Sahabat orang yang nak main kok besar tu, main kepada kecil dulu juga. Main kepada kecil dulu. Nah, baik. Dan melambatkan taubat itu, satu dosa yang lain pula. Ah, ya kata kok tu pula deh. Dia saat ni suruh kita tu suruh banyak dengan taubat. Misalnya kita ada dosa gapo berdosa buka aurat, rejate tengok atau dosa berjudi. Deh, ya wajib kita taubat dengan segera, dengan bercepat. Jadi kita tak ada taubat dak, duk berlambat wa tak karik tu. Nah, buat tak karik, tak ada taubat, tak ada apalah, tak ada berasa apa. Hari dia sungguh munggu dosa, tak ada sakit apa. Tak suka kena pisah. Nah, okay? Tak suka dengan kita apa nama ni sakit perut. Dosa banyak mana, tak ada sakit apa. Tak dunia je sakit akhirat. Nah. Bila ada dosa berjudi, dosa mabuk, dosa buka aurat, dosa deraka kutuk guru, deraka kepada ibu bapa, tak ada sakit pun.
Habila tak sakit bo, orang tak ada taubat. Habila dia tak taubat, orang panggil melambak. Nah, habila melambakkan taubat tu lah. Jadi dia katanya, nah, apa nama ni? Bila satu dosa pula. Beranak. Beranak ke kita tak taubat selalu dengan segera dah. Sekalipun, nah, sekalipun berpuluh-puluh tahun. Oh, berpuluh-puluh tahun jamin kita muda. Nah, jamin kita muda, marilah ni siapa umur 70 dah tu kak. Tak karik dah lah jamin muda hari tu semaya pun tak ada lah mana poso, tak ada balah mana. Nah, lah mana royek kulit, lah mana bang judi kena lako-lako misalnya. Habis cerita lah banyak dirakau dengan Tuhan. Tiba-tiba tak ada taubat. Nah, ha, tak ada depo lah. Puluh-puluh tahun ni pun kalau kita ada berlambat ke. Ya bila satu dosa pula lah. Ah, dek. Ya bila satu dosa pula walaupun puluh-puluh tahun hari dah pun kitanya tak ingat ada muka banyak. Dek, hal ni tempat teruk ni ya tak sempat orang dok ingat semua. Orang hati kau dok ingat kau Tuhan semua. Dek, bila ingat kau Tuhan semua pak berlaku benda maksiat dia taubat lalu dah. Dek, bila pak berlaku benda maksiat dia taubat lalu dah. Sebab dia ingat semua. Kita tak ada ingat ni. Wak benda musyak. Mari dia berpanjang ni. Siapa kita berpanjang ni. Tak ada taubat juga. Ha, tak taubat tu dosa lama. Taubat tu ya bila dosa pula. Walau puluh-puluh tahun sekalipun. Haa. Dah. Baik. Bersalah bagi Mu'tazilah. Haa. Ya leret ke Mu'tazilah sikit weh. Dah. Mu'tazilah halawai ahli sunnah tu. Ha, ya nak royak cerita hak Mu'tazilah. Tak ada apa lah. Nah, nak tahu hak benda hak tak. Hak Mu'tazilah lagu mana jalan ni dia. Yang berkata mereka itu mereka Mu'tazilah. Dengan berbile-bile dosa. Nah, dengan berbile-bile dosa. Melamatkan taubat itu. Dengan sebab panjang masuk. Ah, dah. Berlainan dengan kita ahli sunnah saat ni. Jadi Mu'tazilah ni misalnya kita kata dosa jami kita muda umur 40. Dah umur 20 tak ada taubat dah. Mari siapa umur 60 ni pun tak ada taubat dah. Jadi belamak teh tu. Belamak teh tu kata dia ia mengikut masa. Kalau lamu kita tak taubat jok jami kita umur 20 sampai 60. Dok belamak taubat tu panjang lama masa dok perok. Jadi dosa pun kau banyak, ia turut berlambat tu. Ia turut berlambat taubat. Tak suka ahli sunnah sana. Ahli sunnah sana wajib segera. Taubat wajib segera. Kalau kita tak segera, dosa kita lambat. Ha, dosa segi lambat tu, ya. Tak ada kata, menambah tu dah. Dia turut ni. Kalau kita lambat taubat, dosa jadi kau banyak. Ngikut dengan keadaan kita kau lama dosa kau banyak. Oh, ya tekut tu tak suka dah. Tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masa melamatkan itu. Oh, tak suka situ. Nah, kalau kita kata dosa 20 tahun dengan 10 tahun tak samalah. Ha, tak samalah. Repari banyak hak 20 tahun lah. Kerana ia lama. Hak puluh tahun tu sikit-sikit. Haa, tak suka situ. Berlebih kurang berlambat tu pula. Ada pun segi ahli sunnah saat ni. Dok dosa ni berlambat taubat tu. Yalah. Ada pun baru lama tu. Dia kira suka yang tu tu. Haa, walau 10 tahun, 20 tahun pun. Eh, tapi Mu'tazilah dia kira pula. Dah. Berlebih kurang besarnya. Dengan berlebih kurang panjang masa lambat tu. Oh, dah orang panggil. Itu baik. Dan berhajat ia sore lah kepada taubat daripada maksiat melambatkan itu dah seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang tamu. Oh, ia taubat dua kali dia ni. Lagu mana dua kalinya? Misalnya kita kata hak mutal hak ahli sunnah sani. Nah, kita tu ada berjudi. Ah, tahu ada mabuk. Dah, lepas tu kita berlamat teh, tak ada taubat dah. Dah, tak ada taubat dah. Mari kita tu buka mata hati.
Dah, hanya nak berasa taubat tak sedar judi, tak sedar mabuk. Tak ada apa dah, tak ada kena taubat dah hak diri berlambat tu. Hak diri berlambat duk ralik tak taubat, tak ada kena taubat dah tu. Bila Tuhan terima dah taubat dosa hak mabuk, bila Tuhan terima dosa taubat dah hak judi, hak berlambat teh kita tak taubat tu mari puluh-puluh tahun, tak ada apa dah tu, tak kena taubat dah. Pakai habis ibu ke habis lah. Hak lama dah. Haa dah. Mu'tazilah dah weh. Mu'tazilah misalnya kalau kita ni ada berjudi, ada mabuk. Kamu dia raliknya tak tahu bak mabuk judi siapa mari puluh-puluh tahun. Dua tiga puluh tahun. Pas taubat di mabuk tu so, taubat di judi tu so. Pas kena taubat pula diri berlambat teh tu kena taubat suku pula. Haa, sahabat kata, ya dua kali taubat atas nama siap usaha tu. Nah, taubat di segi, taubat di segi maksiat dia tu, dia berjudi tu, so. Dan taubat so lagi, segi berlambat teh tu so lagi. Dua kali taubat dia. Kita ahli sunnah tak dah. Sungguh wajib taubat dengan segera. Tapi kita ralik-ralik pergi taubat. Mari tua, taubat tak say dah judi. Pas diri berlambat tu, tak ada kena taubat dah tu. Ah, dah tak support situ dah. Baik. Kama dia jika mengetahui ia ia seorang taubat itulah akan segala dosanya dia tahu tu atas jalan tafsir. Ha, dah. Ada kiralah pia-pia apa penonton dia kasih semua weh. Kalau rasa kita tu tahu dosa kita. Jok jamai kita mukallah siapa kalau ni 45 60 kita tahu dosa tu dosa tu dosa tu boleh bilalah ingat so-so-so. Nasyaya wajib atasnya atas seorang taubat tu taubat daripada semuanya. Nah taubat tu dengan satu-satu-satu. Oh kena so-so ah dosa judi, dosa mabuk, dosa belagu haye, dosa menipu, dosa makan mata kelu, dosa ngacung, dosa ngupak dia tu, so-so-so-so-so-so-so-so. Habis. Ha tu kalau kita tu nya boleh bile. Ah, nak ambil mano tak ingat dah dah. Dosa 2 3 hari kemarin tu pun tak ingat dah. Pas nak pergi ingat hak jamai muda-muda tu Allah ulik-ulik alik lah. Baik tak? Eh, penutup dia kasih semua. Tapi sini kalau kira kata kalau kena kalau ingat ke, Yusuf kita tu bila so-so-so-so-so. Hak lagu tu kena taubat. Dan tiada memada oleh satu taubat saja. Tak madalah. Kita nak taubat so tak jadi. Dosa minum, dosa mabuk, dosa curi, dosa judi, dosa buka aurat, dosa nipu, dosa ngupak, banyak. Pak kita nak pergi taubat so tak jadi. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tak jadi. Kena tebuk so-so, muka kita ingat. Ah, dah. Kata dia dan tiada memada oleh satu taubat saja bagi segala dosa itu. Tak jadi. Kena bila so-so kalau kita ingat. Dan jika tiada teringat ia ia sore taubat san dia tak ingat weh. Nah, tak ingat sungguh buku dosa ni. Ha, kalau rasa dia tak ingat ni lagu mana pula? Dan jika tiada teringat ia sore akan tafsir. Nak gi bila so-so dia tak ingat sungguh go banyak dosa ni. Habis tu Nabi gi banding kali kalau dosa banyak buih di laut. Sabit Nabi kata kena. Nabi kata siapa-siapa dia boleh jaga semaya sunat duha dua rakaat. Hari-hari tu makcik, makcik dia weh. Boleh buatlah kalau masa kita nak buat. Jok pukul 7 pagi matahari naik sekodah segala. Masuk waktu asar masuklah. Masuk waktu duha. Lepas pada waktu suruh sikit juga pukul ni tengah lebih-lebih tu. Sapa diri matahari. Celoh tu panjang masa 3-4 jam tu. Sunat duha. Kalau rajin sapa lapar. Ada kata sapa 12 tu kilah riwayat lah. Apalah ke mana pun kita boleh buat 2 tak apa dah. Supaya Nabi kata saat ni.
Nabi katanya siapa-siapa dia boleh jaga semaya sunat duha dua rakaat. Nasyaya Allah Ta'ala apun dosa, jika dosa dia sama banyak ngabuih lauk sekalipun. Penutup yang dikasihi semua dia banyak dosa. Habuih di lauk. Cuba kita tengok yang putih. Tengok tu. Nabi buat banding kata sama banyak ngabuih di lauk. Tuhai apun lagi. Tapi syarat kita istiqomah dalam kita semai sunat duha. Nah, pas sunat duha tak ada duk payah, tak usah baca surah tak ada apa. Tak usah baca usolli tak apa. Nah, okay. Tak usah akak tangi tak apa lagi. Pakai Allahu akbar, aku semai sunat duha dua rakaat kan Allah Taala. Tak ada buh usolli. Sualah dhalim pun tak ada kena baca wadduha wa syamsidak. Tak apalah. Baca patihah ni. Parokok sujud. Baca tahiyat biasa ni lah. Wih salah kanan salah kiri. Kita sibuk dengan kerja kelaut. Deh. Kita sibuk dengan nego. Deh. Kita sibuk dengan motong. Deh. Ya masa luah. Ni jalan utuh kita benar. Ni kalau kita nampak. Nak uwe tubik dosa-dosa kita. Haluh-haluh tu. Tengok sama banyak ngabuih di laut akan apa lagi dosa. Banyak nak royak atau kinayah daripada banyak. Walha bukan dosa kita pas tarot tu. Tapi kalau sama tarot tu pun apa lagi ngasabik mengenai sunat duha. Ha. Pak kalau rasa kita tu ingat surah komolek. Usalli pun komolek. Usalli sunat duha raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar aku semaya sunat duha dua raka'at. Anak Allah Ta'ala. Pas sudah baca Fatihah, rakaat yang pertama kita baca wasyamsi wa duhaha. Pas rokok gapo sujud biasa kita baca naik semula. Su'aladdallin tu baca pula surah wadduha wallaili iza saja sapaka apa nama ni wa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Ha rokok. Ha ni hok moleklah. Tapi kalau kita tak ingat surah tak ada apa. Ingat kuliah ngaku Allah. Tak ada apa bawa lah. Tak ingat tak ada. Gapa kerana surah tu gapa masuk dalam sunatnya. Ala kuliah nak buat kesipul lagi lah. Nak we kita boleh buat. Nah, tengok dosa banyak buih di laut apa lagi. Payah kedua Nabi banding sekali lagi. Nabi banding lagi mana? Tiap-tiap kali lepas kita semaya. Hak fardu. Zuhur, asar, ngorek, iso, subuh. Hak fardu lima tu. Nah, pas kita baca lah Asafullah al-Azim dia tiga kali. Wirid lah. Allahumma antas salam. Hingga sudah. Fatihah sekali wa ila hukum. Wa huwal aliyul azim. Pas kita baca subhanallah. 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 33 kali. Pas baca pula alhamdulillah. 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 33 kali. Pah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Gisuk dengar Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syaiin qadir. Cukup 100. Mek tandah dangi. Dua lagu tu lepas mayang ngorek iso subuh tu asal ni. Kiranya kalau dosa sama banyak ngabuih lauk sekalipun apung dosa. Ha, tu kecek buih juga tu betul. Ha tu di kita belaka tu deh. Sabik kita kena tukar dah, tukar dah. Bagi kita orang awal ni ibu bapa. Kalau kita tak zikir lepas mayang tak ada dah lah. Nak zikir celah manunya. Cerah tubik kita pergi matang. Nah, pakelik mata kalau kena molek kita pergi kedai kopi. Nyesakuk di kedai kopi, sakuk maklik ngan loho. Pas maya loho, kita tidur pula dah. Lepasan lagi halih lembu cerupu. Tak ada celah orang panggil tak ada celah. Sabik kalau kita tak buat lagi wirik sikit tak ada lah. Tak ada jalan hak kita nak bekal ke akhirat. Nak gi ambil masa 3 4 jam duk jano di jadah tu payah sikit. Nak bangun menajak dengan Tuhan tengah malam boleh luar je. Payah ibu apa. Sampai kata kita buat di wirik tu lah. Semaya zuhur. Gaduh setara mana pun. Wisuk ka huwa huwal aliyul azim. Tasbih 33. Tahmid 33.
Allahu Akbar 33 pas la ilaha illallah satu sekali. Amalah. Nah, kau Tuhan kita pergi ke umur kita lagi ni. Nah, dia pejam mata, kau dah sesak ya dalam ni. Nah, ya kalau ulama rakyat dah. Bila kita pejam mata masuk dalam kubur, ya sesak dua kera ya. Sesak tak ada banyak amal ibadah, ya sesak tak ada taubat dengan Allah. Ya dua ni ya. Tak ada kata sesak, we, tak ada buat kaya, tak ada buat umur besar. Sesak, we, tak ada beli kereta baru. Sesak, we, tak ada bini dua tiga. Sesak, we, tak ada jadi tamneng tu, tamneng ni. Tak ada tu. Ya sesak tak ada banyak amal ibadah. Sesak tak ada taubat yang dirakau dengan Allah. Buat tu ya. Sambil lo ni, tu hepera ke umur kita lagi ni. Hijrah baru lepas, baru sebulan baru ibu apa. Apa dah tu? Pisahlah kita wilkak hok ni, mitok tu hai wilkak hok ni. Tengok 33 ni bermula 100 kali sat ni. Siapa apung dosa boleh dilau. Pai boleh amat tak semai sunat duha. Masa 3 4 dia jak pukul ni setengah pagi, siapa pukul 12 tengah. Celah tu luar tu lu. Kau tak ada lagi go. Dah, abah atuk kita klik kat kada sok habis tu hai tanya sangat. Dia tanya 4 kali semua sop-sop penutup. Mana 4 kali? Ya tamonyo ya tanya umur. Nah, umur ya tu hewi kita 780 wak gapo? Sebab umur ni pala moda. Pala moda untuk kita nak nego ke akhirat. Umur. Sampai hodoh mati-mati le kubur, kalau jami boleh tengok, dah minta tu hata klik. Nah, okay. Minta lah tu hata klik ke alat dunia. Rabbana hi tu hai kami. Absorna kami nampak dah. Ha, tak nampak reno dalam nampak belakang dah. Muka nakik tak muka nakik nampak habis dah. Hula tak hula kalinya seksa. Wal iazabilah. Wasami'na dan kami dengar dah. Ha, hidup ngaku. Dengar suara muka nakik, dengar suara hula, dengar suara tepik malaikat. Banyak-banyak kalau dia seksa lah. Dengar belakang. Nah, oleh demikian tu farjina muhatalah kami semula ni. Hatta apa? Dek kacai minta kelih hatta di atas dunia Allah ni. Nah, hatta apa tu? Hatta nak man solihan supaya nak buat amal yang soleh. Nak buat amal dah nak. Tak ada kata hatta kelih nak jadi tamnen sadak. Hatta kelih kata nak buat rumah sadak. Hatta kelih nak beli dua tiga dak. Hatta nak buat amal. Bapa tu inna mukinun sesungguhnya aku yakin aku cerak dah tapi gi cerak dalam kubur tekah orang royak laning nah orang duk suruh laning kita buat berjelek cuba minta dengan Tuhan sungguh aku boleh buat amal Tuhan sunat Tuhan we aku boleh buat amal Tuhan lepas maya we tasbih 33 Subhanallah, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah wa daula syarikalah, sapakat wa wa'ala kulisya ingkau di sekali cukup 100, we boleh Tuhan, supaya dengan Nabi Muhammad Oya, apung dosa sekian banyak boleh dilauk sekalipun. Ini orang panggil jalan yang mudah, tak boleh buat amal ni tak ada lah. Haa, kita mari tengok lagi kitab pulak sikit lagi. Dah. Ha, oleh demikian tu gitulah. Kalau waso kita ingat dosa tu, Yusuf bila soso lah. Ha, soso dosa tu. Tak mada dengan kita taubat satu dosa. Nah, baik. Lalu tu kata dia lagi. Dan jika tiada teringat ia akan tafsir segala dosanya, maka hendak berkata ia, jika ada bagi aku dosa, ia tiada aku tahui akan dia. Nah, akan dosa lah. Maka aku taubat daripadanya, daripada dosa, kepada Allah Ta'ala. Pakai lagu tu lah. Nah, pakai-pakai umum. Nah, dengan mana nak oyak tu dosa, aku tak tahu tu yang banyak diraka denganmu, aku taubat semua lah. Aku sesal lah. Aku tak say dah. Cita-cita semula aku tak ada nak dah. Pahlapa pun kita bawa. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Aku minta ampun akan Allah. Yani ampun dosa lah. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun akan Allah min kulli dhanbin daripada tiap-tiap dosa. Buah habislah tu.
Ha, kalau asal jenis waspada kerana tanda ada kala tanda-tanda. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun akan Allah yang Maha Besar. Minta ampun sani min kulli zambin daripada tiap-tiap dosa. Nak bila dosa kita tak ingat dah. Kalau ingat molek, kalau tak ingat kena buat lagu tu. Min kulli zambin daripada tiap-tiap dosa. Wa atubu ilaih, dan aku taubat kepadamu he Allah. Ha, ambil kalah tanda molek ni oyak sini. Dan bahawasanya, dan jika dah jika ada bagi aku dosa yang tiada aku tahwi akan dia, maka aku taubat padanya pada dosa kepada Allah. Kamu semua ambil lapas ni lah sini. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun akan Allah min kulli zambin daripada tiap-tiap dosa. Wa atubu ilaihi, dan aku taubat kepadanya. Ha, lagi mula apa tu semua lah. Engkau kita tak ingat dah. Ha, tanda kalem boleh dah. Ha, ya banyak lah apa istighfar ni. Ha, kita kata lepas maya. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya juga tu pun. Banyak-banyak lapar dah. Ha, banyak lapar. Tapi banyak-banyak aku kita tak ingat berlaku. Dah. Ha, kita kena ingat. Dan bahawasanya, diri taubat itu satu ibadat yang dijanjikan pahala. Yang dijanjikan akan pahalanya. Dah. Kerananya, kerana taubat. Ha, tengok ayat tu. Manakala kita tu taubat. Dah, kita taubat dengan Tuhan lah. Taubat yang nasuh. Cukup rukun syarat yang nanti yang royak pada masa akan datang tu. Dah, ni tak sampai lagi. Bila kita taubat jadi cukup rukun syarat dia molek, jadi diri taubat tu dijanjikan pahala. Ah, dah kita taubat tu pahala dok dok. Super doa lah. Nah, ikutlah kita doa bahasa Jawi, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Sia. Sebut kata doa mana minta. Nah, kan? Kita minta ke Allah Ta'ala. Maka bila kita doa ni, orang panggil satu ibadat dah. Dalam keadaan tu yang nak timo tak timo tu soal dia tu. Alik kita ni usaha kita minta. Tuhan yang kena benarlah ke hamba minta. Sebab doa ni orang panggil tanda tak cukup. Tanda doa eh. Dan tadi pula doa ni dia bertanda ke hamba eh. Nah, ha, tiba-tiba kita doa dengan Allah. Sama ada doa lepas maya, doa nak tidur, doa makan nasi, doa masuk jamai. Nah, okay? Doa naik kereta, doa turun motor, doa apa nama ni, naik patu bay, doa hujan turun, doa kilat. Nah, okay? Doa jimuk, doa cermin, banyak doa. Tapi kita tak ingat. Molek ya doa ni pun utung. Kita umur 40, we ingat 40 doa. Nah, doa ni tak ada. Dan Nabi kata, doa wa ibadah. Doa ni adalah ibadah dah. Soal tu yang nak tak terima, soal dia tu. Tapi kita harap dia terima. Tapi bila kita berdoa pak, jadi ibadah dah. Supa juga taubat. Sama adalah kita taubat tu dosa kecil, atau taubat tu dosa besar. Nah, maka dengan taubat tu kata dia sini, janji tu nak wi pahala dah dengan taubat tu dah. Ha, dengan taubat tu Tuhan janji nak wi pahala dah. Ha, tu nak ayat atas nak ayat atas taubat lah. Lepas tu dia hak ada yang nak timo tak timo tu kita serah ke dia lah tu tu. Nah, habila kita taubat cukup rukun syarat. Alif zai kita ni harap sekor baik dengan Tuhan, Tuhan terima. Ha, jadi sekor jahat dengan Tuhan, harap dia terima. Nah, tak terima tak dunia, terima akhirat. Atau kita minta kita nak kepada tamah ke harta. Ha, alih tak awi kau ni, ya awi kita sehat. Dia awi tak tentu dengan kita kandung. Kadang-kadang ya awi kena lain. Pasal dia tu janji nak terima semata. Dah, udu'u ni, astajib lakum. Nah, tu hasil so kita berdoa, nasaya nak terima permintaan kita. Ha, dah permintaan kita. Ha, ni pun sepatu kita ingat bila kita taubat cukup rukun syarat. Nah, mana nak ayat tau, taubat kita tu Tuhan janji nak wi pahala. Ada apa lah. Nah, kita taubat lah. Soal dia nak terima tak terima tu, hak tu atas dia lah. Ha, tapi kita harap dia terima. Nah, ha, begitulah. Amal bahasa tengok dia pun boleh. Sejak tengok dah ni. Lebih kurang dah. Ha, lain-lain kali pula lah. Ha, apa nama ni, dah ada masa.
Ha, nayuk-nayuk taufik kita. Dah, jemput bersama pula di sini. Dah, ambil hubung cara kita ni pula. Taubat-taubat lagi. Kita baca wih habis. Ha, hari ni begitulah. Dah, penonton terima kasih semua. Ambil terima kasih banyak-banyak. Ha, yang mana boleh pakai duk dengar. Sikit banyak muzakarah. Mudah-mudahan. Dah, ha, dengan kita dengar dan kita muzakarah ni dapat manfaat. Dah, dapat boleh guna dan kita boleh dapat amal. Dah, dalam dunia dan lebih-lebih lagi sampai ke akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Audin makiyatu amu sudah ngalapa amriya billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna 'ilman zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdina lana bisnil khatimah wa la tahtim 'alaina bisul khatimah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat amin syarifin nati masih dajjal. Ya Rabbi ya Allah ya Tuhan kami, timalah segala mintaan kami yang tersebut ya Allah. Ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dua ibu kami dan apa semua segala ahli beriman denganmu ya Allah. Mir rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.